الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam rangka peringatan lahirnya Pancasila versi Bung Karno, kita akan membahas hubungan antara Islam dan Pancasila. Beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan dengan ucapan Ketua BPI Pancasila, Profesor Dr. Yudian Wahyudi, yang mengatakan bahwa Islam adalah musuh Pancasila. Tentu saja ini menghebohkan, menjadi wacana yang seperti biasa di Indonesia perlahan-lahan menghilang. Sebetulnya ini menghebohkan karena tergantung bagaimana kita mendefinisikan Islam. Paling tidak kita menemukan ada yang mengatakan dengan penuh semangat juga bahwa Islam sesuai dengan Pancasila dan disertakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi tentang Pancasila. Guntur Romli pernah membicarakan dialog antara para ulama Nahdiyin yang kemudian mengilhami Bung Karno dalam merumuskan Pancasila. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan antara Islam dan Pancasila. Tidak harus ditanyakan bahwa Islam bagian dari Pancasila atau Pancasila dari bagian dari Islam. Tetapi yang jelas kata kelompok yang satu itu, Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Jadi walhasil ucapan Islam itu musuh Pancasila itu sama sekali jauh panggang dari api. Tapi kelompok yang lain berkata Pancasila itu ideologi tauhid karena Pancasila itu ciptaan manusia, sementara Islam dalam hal ini syariat Islam adalah desain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pancasila dengan Islam itu adalah tauhid dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya pertentangan ini adalah pertentangan makna kata-kata, pertentangan linguistik. Kalau saudara pernah belajar strukturalisme dari Ferdinand de Saussure ketika ia berbicara antara hubungan antara signifier dengan the signified, kita akan memahami sumber dari pertentangan ini. Saya sebetulnya tidak mungkin bercerita tentang de Saussure dalam kesempatan ini, di samping cara saya untuk menyembunyikan ketidakmampuan saya sebetulnya. Tapi sebetulnya kita harus membedakan dengan tegas antara Islam dan Islamisme. Saya ingin menjelaskan kata Islamisme itu. Dahulu di Eropa, kalau orang berbicara tentang Islam, awalnya mereka menyebut Islam itu sebagai Muhammadanism, atau orang Prancis menyebutnya La Mahometanism, Muhammadanism. Jadi, tapi dengan anggapan artinya Muhammadanism itu adalah satu agama yang menyembah Muhammad. Dan orang-orang Barat kemudian merasa tidak puas dengan istilah itu. Dan pada awal abad ke-19, seorang yang bernama Frederick Arthur Neal, menulis buku Islamism. Dan kata Islamism
sama sebetulnya berarti dengan kata Islam itu sendiri. Jadi ketika dia menyebar, bercerita tentang ajaran Islam itu disebut sebagai Islamism, mungkin sama dengan Christianism. Tapi tentu saja ini menggunakan ya kata, menambahkan kata ism untuk Islam, ajaran Islam sebenarnya itu keliru. Jadi kemudian terjadi lagi perubahan ini. Dan ya permulaan abad ke-20 muncul gerakan Islam politik yang antara lain ditandai dengan menggunakan kekerasan. Mula-mula mereka menyebut agama yang bersifat politis itu dengan menambahkan kata ism. Jadi Christianism. Ya, itu agama Kristen yang punya muatan politik. Catholicism itu agama Katolik yang punya muatan politik. Demi katanya perbincangan akademis yang lebih akurat untuk semua gerakan politik yang menggunakan agama, mereka menyebut fundamentalisme. Kata fundamentalisme ini awalnya berasal dari agama Protestan. Jadi dari agama Protestan, ternyata ketika di-apply kepada Islam tidak tepat lagi, karena definisi fundamentalisme ialah berpegang teguh kepada fundamental agama Kristiani, yaitu yang fundamental Kristiani itu ialah Bible. Orang Protestan berpegang teguh kepada Bible secara literal. Dan orang, tidak ada orang Islam yang tidak yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang Islam itu semuanya fundamentalis dari segitu. Jadi dalam kekacauan untuk memberikan nama buat sekelompok Islam yang tidak toleran dan tidak memahami agama secara harfiah, kata Hasan Hanafi, istilah yang ditimbulkan kemudian yaitu Islamisme adalah upaya para orientalis untuk memahami Islam dengan latar belakang mereka. Dan itu tentu saja kemudian fundamentalisme disingkirkan dan dimunculkanlah istilah Islamisme. Jadi Islamisme adalah awalnya satu gerakan politik Islam untuk mendirikan negara Islam dengan, kalau perlu, dengan tindakan kekerasan untuk memberlakukan syariat Islam di dalam kehidupan politik untuk mencapai sebuah sistem politik Islam. Jadi Islamisme kemudian adalah pemikir dari Syria, Bassam Tibi, yang menulis buku tentang Islamisme. Dia ingin menjelaskan supaya tidak terjadi pemahaman yang berbeda antara supaya orang bisa membedakan antara Islam dan Islamisme. So, pembicaraan saya ini tidak terlalu pening dan tidak ilmiah. Ya. Jadi saya ingin menegaskan konsep Bassam Tibi. Jadi pertama, Islam bukan Islamisme. Jadi kita bisa mengatakan Pancasila tidak pernah bermusuhan dengan Islam. Tapi Pancasila pernah dan sampai sekarang masih bermusuhan dengan Islamisme. Itu harus dibedakan. Di dalam konstituante terjadi perebutan pengaruh dan saling memusuhi, saling menjatuhkan dalam argumen antara Pancasila dengan Islamisme. Sudah bisa baca itu di dalam laporan Mr. Muhammad Yamin tentang perbincangan di konstituante. Jadi Islamisme dengan Pancasila itu terjadi pertentangan secara ideologis, ya. Pancasila adalah bagian dari, kata Bung Karno, "Wert Anschauung" yang didasarkan kepada kebangsaan atau nasionalisme.
Jadi Islamisme dan nasionalisme itu selalu bertentangan. Sekali harus kita bedakan antara Islam dengan Islamisme. Jadi salah satu saat ada rombongan dari Democratic Action Party ke kantor saya di DPR pada waktu itu, dengan rombongan yang lengkap dari ketuanya sampai pengurus pusatnya datang ke DPR dan khusus ingin berjumpa dengan saya. Pertanyaan mereka ialah, dahulu Anda dikenal sebagai aktivis Islam, mengapa sekarang Anda berada pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Saya mengatakan, ada jawaban singkat dan ada jawaban yang lengkap. Jawaban singkatnya ialah, dahulu saya berjuang untuk Islamisme dan sekarang saya berjuang untuk Islam. Jadi, lalu penjelasan lengkapnya ya pembicaraan kita sekarang ini. Anda berjuang untuk Islamisme dengan tujuan menjadikan syariat Islam itu sebagai sebuah sistem politik, dan Islamisme adalah sebuah gerakan untuk merebut kekuasaan. Tujuan akhirnya merebut kekuasaan dan menerapkan apa yang mereka sebut sebagai syariat Islam dalam kehidupan bernegara. Sementara Islam, antara lain misi Islam yang paling utama adalah misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyebarkan kasih sayang di seluruh alam. Menyebarkan kasih sayang itu boleh jadi dengan menegakkan syariat Islam, bisa jadi. Bisa juga tanpa menegakkan syariat Islam. Karena tugas Nabi bukan membuat orang berakhlak baik. Tetapi tugas Nabi terutama sekali ialah menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi akhlak yang mulia itu sebenarnya sudah ada pada berbagai bangsa. Al-Quran mengatakannya, fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Di setiap bangsa ada orang-orang yang berakhlak baik. Di setiap bangsa ada orang-orang berakhlak buruk. Dan Islam datang untuk menegakkan nilai-nilai kemuliaan akhlak yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Dan itu yang membedakan mungkin dengan Islamisme. Kalau Islamisme tujuan utamanya ialah merebut kekuasaan politik, tujuan Islam atau perjuangan Islam ialah menyebarkan kasih sayang. Jadi saya kira dalam hal ini Islam tidak pernah bertentangan dengan Pancasila sebagaimana dialog para ulama itu. Islam menegakkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa. Islam juga ingin mempertahankan kehidupan beragama yang saling menghormati, kehidupan agama yang didasari pada akhlak, kehidupan agama yang berbudaya, kata Bung Karno. Islam juga ingin menegakkan permusyawaratan yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Jadi kalau kita rinci satu persatu Pancasila itu semua sesuai dengan Islam, tapi sekali dicatatan saya terakhir, dia tidak sesuai dengan Islamisme. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.